Persatuan Lintas Agama Pelita Kota Semarang turut merayakan Hari Raya Waisak di Wihara Tanah Putih, Kota Semarang. Persaudaraan Lintas Agama Pelita Kota Semarang ikut merayakan Hari Raya Waisak di Wihara Tanah Putih. Kegiatan tersebut digelar pada 16 Mei 2022 setelah kegiatan rangkaian acara puja bakti pada pagi harinya. Acara-acara seperti ini, perjumpaan-perjumpaan langsung, hubungan apa ya, kerukunan antarumat beragama dan kepercayaan di Kota Semarang maupun Jawa Tengah bisa semakin erat karena kami menjadi lebih dekat dengan perjumpaan-perjumpaan langsung seperti hari ini. Pada kegiatan tersebut, dari Pelita maupun Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB memiliki tujuan ingin berbagi kebahagiaan kepada para umat Buddha yang merayakan Hari Raya Waisak tahun 2566. Saudara-saudara dari lintas iman, lintas kepercayaan, sahabat-sahabat rohani, ini satu kebahagiaan. Dan dengan kebersamaan seperti ini, saya kira yang perlu kita bangun, yang perlu kita jaga, yang perlu kita pertahankan. Hari ini kita mendapatkan kehormatan dari berbagai tokoh lintas agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh saudara-saudara kami umat Buddha di Jawa Tengah. Ini sebagai penanda bahwa kedewasaan kehidupan beragama di Jawa Tengah ini sudah berjalan dengan baik. Hafifah Nur Hasanah dan Daniel Holly melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.